balik lagi di program Teruncap, tapi kalau bukan Deruncap Uncap. Wow. Oke, dan kita kembali hadir lagi disiarkan secara streaming dari gedung Trans TV di bagian belakang yang tentunya bersama kita empat cowok kece yang nyinyir. Yang hari ini kita warna-warni pelangi banget. Bersemangat dong. Oh, cowok-cowok gibah cek. Tentunya bersama cowok pink ada siapa? Bimba yang melambai di udara. Tentunya ada yellow. Oh ya benar-benar. Ranger kuning, ada Ruli Abi. Saya jangan kena air aja. Ngambang. Anyut dong. Beda dong. Ada Ranger jeruk, runner aja. Oh, Ranger jeruk. Orang. Lo apel. Bukan, dia jeruk purut. Pisang mentah. Pisang Ambon. Pisang Ambon. Padahal pisang buli. Enggak. Oke, hari ini seperti biasa di Bilik Pujang kedatangan bintang tamu yang mungkin memang layak untuk hadir di sini untuk mengklarifikasi beritanya yang lagi viral mungkin ya. Tentunya. Ini belum selesai-selesai ya kayaknya ya permasalahan. Permasalahan terus bergulir. Karena ini episodenya udah kayak episode tersanjung, Wak. Panjang, gak lebar. Apakah ini merupakan sebuah settingan? Sebentar, itu sinetronnya udah tua banget. Cowok-cowok jadul. Tapi bener gak sih? Kayaknya permasalahan itu kayak gak kelar-kelar gitu. Apakah ini merupakan sebuah strategi biar tetap ada di infotainment terus? Digadang-gadang. Ataukah settingan? Atau memang cobaan dari yang di atas? Kita gak tahu dong. Bener. Kita bakal mengupas secara tuntas cuman di Bilik Bujang. Oke. Okay. Nah, pastinya kita sudah menghadirkan narasumber yang memang benar-benar datanya ya valid lah. Valid. Iya dong. Tapi kita ngomong-ngomong kan insertizen bingung, emang yang diundang siapa sih? Nah sebelum kita akan undang siapa bintang tamunya, kita akan bacakan dulu tema kita hari ini. Yaitu kelanjutan sidang perceraian Henny Mona dan Rio Reiva. Berarti hari ini yang datangnya Rio Raivannya ya? Bukan dong. Oh bukan? Henny dong. Jadi Monanya. Oh ini Mona. Henny Mona. Si Mona itu temanku. Beda-beda. Infot aja langsung kali ya. Ini dia. Henny Mona. Wow. Hai kakak. Kita lebaran dulu ya. Iya lebaran dulu. Salam tempel lah kak. Iya. Salam tempel. Kak kameranya sana. Oh iya. Belum pernah sih ya kak. Silakan dulu. Aku kalau ketemu sama cowok-cowok ganteng gimana? Silakan duduk. Oh iya. Makasih loh. Kan gue cowok-cowok ganteng. Kita bahas nanti ya kan. Iya. Yang main deh. Yang itu tuh. Yang main deh. Yang rame lagi. Yang ada montanya begini. Jangan. Jangan dikasih bocoran dulu dong. Jangan. Kan gue bilang cuma begini doang. Aku juga bisa begitu sama kamu. Aduh. Bahaya. Kalau ngeliat kayak gini wajar gak sih digugat jadinya? Tahan dulu. Jangan lu julid. Tahan dulu. Lu tim julid apa tim apa? Oh iya lupa gue tim baik. Tapi emang sih. Gue heran nih, kenapa kamu Mona ini kan digadang-gadang lagi-lagi proses mau perceraian, tapi kok mukanya fresh sumringa aja, gitu sumringa. Ya kan tau lah. Ya kalau aku kan hidup itu kan harus dinikmati ya. Kemarin itu kan hidup aku kayak roller coaster gitu kan. Naik turun. Tapi sebelum ngobrol panjang lagi, lebar tahan dulu nih. Kita ada artikel yang menyatakan katanya. Membuat Rio Raivan ini menjadi guling-guling di tanah. Coba kita lihat di layar ajaib. Gugatan cerai berlanjut. Rio Raivan dituntut nafkahi istri 8. Wow. Gak nama-nama ya, 8M. 8M. Ember. Kok gitu? 8M. Ember, ada ember-nya tetap. Ember. Emang bener kak seperti itu? Enggak, aku cuma nuntut 4M aja kok. Oh cuma 4M nek. Gue pikir tadi dia mau bilang 8 juta. Cowok matre keberaksi. Nanti kalau udah cair, undang Babang ya. Iya, nanti kamu sama aku ya. Ini mau buat cerita baru, ntar Bilik Bujang cuma bertiga. Lu ya. Lu digosipin tadi. Eh gak apa, gue jadi bintang tamu nanti. Bentar, itu 4M berarti bukan 8M kak? Bukan, 4M aja. Itu apa aja? Emang untuk bulanan kah? Atau untuk keperluan beli cincin? Aduh. Skincare. Semuanya kan itu berjalan dengan waktu ya. Kalau misalnya aku minta 4M sih hal yang sangat wajar ya. Karena kan memang selama pernikahan itu aku kayak yang tadi aku bilang kan. Naik turun. Terus dia juga gak ada penghasilan kan. Hanya penghasilan dari bintang tamu aja. Jadi kalau misalnya aku minta 4M wajar dong dengan semua yang sudah kulakukan. Pengorbanan. Iya. 4M apa sih?
cuma gini, sekecil doang gitu loh. Pertanyaan sekarang adalah gini. Kan kakak tahu nih. Kak Rio Revan ini tidak memiliki kerjaan seperti kakak bilang tadi. Tiba-tiba menggugat uang sebesar 4M. Mau dapat uang dari mana? Ya bisa cari dong, aku aja bisa kok kerja sana sini apa segala macam ya kan gitu. Jangan-jangan apa Kak tuh? Henny ini tahu lagi ada sesuatu yang disembunyikan. Ada warisan. Tanah yang belum dijual. Kita rugi. Sinetron banget. Mungkin kan ada sertifikat yang belum keluar kan, yang nggak tahu villa di mana mungkin. Maybe yes. Tapi mungkin bener nggak sih Kamona atau gimana? Emang ada itu atau memang sebenarnya ini hanya stres test dari Kamona untuk lu sebagai cowok harus. Lu manggil lah konsisten bukan ini Pak Kamona. Kayaknya Kamona ya manggilnya. Nggak apa-apa kan Kak? Mona bok ya. Jangan dong kalau aku ditabokin lagi. Aku kan udah lepas dari ditabok-tabok. Oh iya. Curhat lagi. Infotainment tuh. Langsung rebut tuh. Hanya di Bilik Bujang. Bilik Bujang. Eh salah. Jadi gimana? Enggak, jadi itu tuh tadi gue bilangnya apa sih? Jadi 4 miliarnya tuh digadang-gadang bakal dapet dari mana gitu. Apakah nanti bayarnya dicicil atau gimana? Ya semua kan butuh usaha ya. Aku aja berusaha bisa move on. Aku berusaha bisa strong lagi dengan bisnis aku. Jadi kalau misalnya semua ada niat semuanya bisa. Tadi kalau misalkan gitu. Kayak ini bilang katanya untuk seorang Rio Revan itu kayaknya 4M gampang lah didapetin itu kan kecil. Berarti kayak ini tuh sudah punya, udah tahu nih. I know that. Jadi udah tahu bahwasannya si Rio itu punya chance untuk mendapatkan. Bisa sanggup yeah. Kalau misalnya dia mau pasti sanggup. Tapi gitu. Nih yang ingin aku tanyakan adalah satu. Kan sekarang memang hubungan kalian ini belum ketok palu ya secara hukum ya. Tapi masih menafkahi nggak sih selayaknya suami terhadap istri? Waktu selama aku nikah aja tidak dinafkahi gimana sekarang kan? Oh, gitu loh. Nah, baru kali ini gue lihat perempuan gak dinafkahi bahagia ketawa loh. Jadi maksudnya udah. Aku kan udah nangis sudah, ya kan? Terseok-seok sudah, ya kan? Terseok tuh gimana sih, Mak? Nah, gitu. Pintar. Ngesot-ngesot udah, terus masa aku mau nangis terus. Jadi masa lalu tuh bukannya untuk ditangisi, tapi ditertawai gitu loh. Tapi jangan terlalu lama. Bodoh, sebodohnya itu aku dulu gitu. Kelihatannya tertawa kan dalam hati menangis, kita gak tahu kan? Menangis, membayangkan. Lanjut lagi sinetron kali, Wak. Tapi ini katanya kamu ini menemukan komentar yang bisa dibilang body shaming ya? Iya, gitu. Benar gak sih? Karena 8 miliar kemarin itu. Benar-benar. Jadi itu sangat disayangkan banget ya. Aku tuh udah, maksudnya aku udah diem-diem, udah tenang-tenang. Terus tiba-tiba ada yang komen di feed-nya dia netizen gitu ya kan. Netizen dan haters lah ya kan. Terus tiba-tiba disambut sama dia gitu loh. Oh, dijawab. Jadi menurut aku loh. Kita kan belum ketok palu ya, terus kenapa kamu kayak begitu? Makanya aku bikin LP. Setelah bikin LP, barulah dihapus komennya dan ininya dia gitu di feed IG-nya dia. Seperti itu. Sempat di screenshot gak sih? Dong, ada screenshotannya, ada kok. Lu, ini studio banyak lalat ya. makanya mandi. Siapa yang mandi? Soalnya dilalatin lo doang kayaknya deh. Ya namanya lalat. Anak buah gue pada ikut. Tapi kan kemarin, gimana? Ya silahkan. Mau saya mau bapak nih? Jangan sampai kita berantem kan? Mau yang mana? Kakaknya mau yang nanya, saya pasti situ. Yang mana aja, kalian ganteng semua. Ini penasaran sih sama Kak Hani kan. Kak Hani ini kan sudah lagi digugat cerai ini. Tapi Kak Hani sendiri tuh tahu gak sih apa yang jadi alasan dari Kak Rio itu sampai akhirnya melayangkan gugatan sama Kak Hani gitu. Apakah servisnya kurang atau bahan? Gak tahu. Apa tuh? Nemuin yang lebih kaya. Aku tahu. Menemuin yang lebih berandan. Kita denger statementnya Kak Hani. Coba menurut Kak Hani. Mungkin aku sudah tidak bisa dibodohi seperti kemarin kali ya. Gitu kan aku diapa-apain diem ya kan. Diginiin okay, digituin okay. Terus kemarin pas lagi dia tertangkap, akunya udah yang frontal banget. Tapi gitu. By the way itu kan yang kalau misalkan kita kutip dari beberapa berita online. Itu kan yang menggugat cerai itu si Rio bukan?
Iya, memang. Rio, kan? Memang.